Sayur ini itu banyak lendirnya ya, Bun. Tapi banyak juga manfaatnya, Bun. Selain ditumis, juga bisa dikukus ya, atau dibikin infus water, Bun. Halo Bunda, selamat beraktivitas. Ini Bun, tanaman okra aku. Tuh. Okra ini banyak banget manfaatnya loh ya, Bun. Dimasak juga enak loh. Besar-besar kan? Manfaat dari okra juga banyak, Bun. Yang pertama, meredakan asma, melancarkan pencernaan, menurunkan kolesterol, menyehatkan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh ya, Bun. Mencegah gangguan ginjal. Baik untuk ibu hamil juga ya, Bun. Tuh. Juga bisa mencegah kanker. Kalau yang seperti ini itu masih muda ya, Bun. Bisa kita petik. Tapi kalau yang udah keras, dia udah tua ya, Bun. Kalau yang ini masih muda, Bun. Kita bisa petik ya. Seperti ini, Bun. Yang ini juga. Kalau yang dua ini masih tua, udah tua ya, Bun. Ini gampang banget nanamnya loh, Bun. Gak perlu dipupuk. Gak perlu dikasih obat apa-apa ya, Bun. Tuh, besar banget kan? Nih. Cara mengolahnya juga sangat gampang ya, Bun. Ini okra yang tadi. Kita cuci bersih ya, Bun. Dan ini bawang putih secukupnya. Kita potong-potong okranya ya, Bun. Kita potong-potong seperti ini. Kalau motongnya sesuka Bunda aja ya, Bun. Selera Bunda mau kayak gimana. Kita potong semuanya. Bawangnya kita geprek ya, Bun. Kita tumis ya, Bun, bawang putihnya. Tumis sampai harum. Lalu kita masukkan ya, Bun. Kita tambahkan sedikit garam. Penyedap rasa ya, Bun. Kita aduk lagi. Kalau bundanya suka pedas, bisa dikasih cabe ya, Bun. Kita tambahkan air ya. Selamat mencoba, Bun. Semoga bermanfaat.